Assalamualaikum, hari ini saya mau bikin bola-bola kentang wortel. Ini bahan-bahannya ada kentang, ada wortel secukupnya saja. Pertama, kentangnya diparut dulu. Lalu wortelnya diparut semuanya. Kasih garam secukupnya saja. Diaduk-aduk biar garamnya tercampur merata kentang sama wortelnya. Kalau sudah tercampur merata, masukkan air, rendam air sebentar lalu dibecek-becek biar getahnya hilang gitu guys, biar bersih. Lalu dipotong-potong sesuai selera saja guys. Lalu masukkan di mangkok semuanya. Kita potong dulu daun bawangnya guys, sesuai selera saja ya. Jangan lupa dikasih lada bubuk secukupnya saja dan micin atau penyedap rasa secukupnya saja. Dikasih telur ayam 2 telur. Dikasih tepung terigu 6 sendok tepung terigu atau sesuai selera saja guys. Lalu diaduk-aduk lagi biar tercampur merata bahannya. Siapkan wajan, masukkan minyak sayur secukupnya saja. Kalau sudah agak panas, kita masukkan bola-bolanya. Masukkan satu persatu guys, semuanya ya. Jangan lupa dibolak-balik ya guys, biar matangnya tercampur merata. Oke guys, bola-bola kentang wortel sudah jadi. Selamat mencoba.